Guys, kali ini Mbak Sapi akan mainin lagi game Bloxroot ya guys. Dan pada video kali ini Mbak Sapi pengen cobain game Bloxroot tapi buatan versi Indonesia guys. Kira-kira kayak gimana ya guys? Yaudah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke deh guys, langsung yuk kita lihat guys. Oh ya guys, video ini terinspirasi dari Bang Artes ya. Videonya yang ini guys. Yaudah guys, gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita cobain Bloxroot-nya tapi versi Indonesia. Oke guys, Mbak Sapi sudah masuk ke dalam gamenya. Ini adalah Bloxroot tapi versi Indonesia guys. Kalian bisa lihat ya bahasanya. Temukan site, menentang marinir dan bajak laut, pertempuran. Buat kru bajak laut Anda sendiri. Dapatkan hadiah pemain tinggi. Kalau yang marinnya, bergabunglah dengan bajak laut. Hah? Loh, kan ini marin ya? Kok bergabunglah dengan bajak laut ya guys? Wah, aneh nih guys, aneh. Harusnya kan bergabunglah dengan marin gitu ya. Kok dengan bajak laut ya guys? Wah, ngaco nih, ngaco. Kapal yang lebih cepat dan lebih murah, klaim hadiah. Oke. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita abaikan ya. Walaupun ada translate-nya yang salah sih. Oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya Bloxroot tapi versi yang Indonesia ya guys. Kita lihat menu. Berubah jadi statistik, items tetap items, tutup toko. Oke. Di sini berhenti. Oke. Nama-nama buahnya lihat guys. Buah putar, musim semi, buah es, gempa, portal. Coba kita beli ya. Kira-kira bahasanya apa nih? Beli, hadiah, meriam. Hah? Meriam? Apa itu guys meriam? Apakah kita akan dapat senjata meriam gitu maksudnya guys? Coba-coba kita klik yang meriam ya. Meriam. Tuh kan, ke-cancel ya kan? Wah, ngaco ternyata guys, translate-nya. Aduh, gimana sih nih Bloxroot versi Indonesia ya guys? Coba-coba kita lihat lagi. Perubahan. Oke, lumayan lah, masih normal juga. Plus satu, pembangunan bangkit. Apa itu guys? Plus satu, pembangunan bangkit. Aduh, translate macam apa ini? Harusnya kan plus satu fruit storage aja gitu ya kan? Ini fruit, buah, storage, penyimpanan gitu kan? Kenapa plus satu pembangunan bangkit? Aduh, ini yang translate-nya orang Indonesia abal-abal kayaknya guys. Dua kali uang. Oke, normal. Dua kali mastery. Blade tarik. Apa ini? Dark Blade, bro. Ini harusnya namanya Dark Blade. Harusnya pedang kegelapan gitulah ya. Sekarang kita lihat coba ke statistik. Melee, pertahanan, pedang, senjata, buah blok. Oke lah, normal lah, normal lah ya guys ya. Ini masih oke banget nih. Terus coba kita lihat ke item sekarang ya. Coba-coba guys, kalau di item. Nah, ini kan bener nih. Kenapa tadi di shop ngaco gitu ya? Nih, Bloxroot dealer, berhenti. Benar-benar, biasanya kan stop gitu ya. Coba kita lihat. Saya mencari dunia untuk Bloxroot. Ketika saya menemukannya, saya akan menyimpannya di toko saya untuk Anda beli. Jika tidak, Anda dapat mengambil kesempatan Anda untuk menemukan satu di seberang lautan. Oke. Normal sih, normal ya. Oke lah. Tiba-tiba kenapa langsung jadi bahasa Inggris ya kan? Tadi udah bener padahal guys. Lanjutkan. Oke. Tingkatkan kemampuan. Oh, ini semua buah nih guys ada di sini nih. Coba kita lihat ya guys ya. Roket. Oke. Alami. Namanya tetap roket. It's okay. Gak apa-apa ya. Emang normal kayak gitu. Terus putar. Spin. Oke. Bener translate-nya. Buah chop. Potong. Oke juga. Ini masih oke. Buah spring. Spring musim semi. Bener sih ya. Bener. Tapi harusnya bukannya buah spring yang dimaksud di sini adalah spring pegas ya guys ya. Ya udahlah, anggap aja bener lah ya. Karena memang spring itu bisa juga artinya musim semi guys. Oke. Tapi tunggu sebentar. Harusnya kalau nggak ada itu bahasanya apa guys? Ini kenapa keluar dari saham? Keluar
dari saham. Keluar dari saham. Bentar ya, Bang Sapi mencerna dulu. Keluar dari saham. Kayaknya ngaco deh guys. Keluar dari saham. Saham itu kalau kita beli saham perusahaan kan. Oke. Lanjut. Gak apa-apa, kita abaikan aja ya. Suka-suka developernya aja guys. Asap. Oke. Smoke ya. Benar. Ini elemen. Benar lah elemen ya. Tombak. Bentar. Ini harusnya buah spike kan. Kalau tombak itu bukannya spear ya? Kok tombak ya guys ya? Oke. Gak apa-apa. Biarin aja. Suka-suka dia ya guys ya. Api, elemen. Oke. Falcon, binatang. Waduh, kenapa binatang ini guys namanya? Perasaan beast ya. Harusnya guys ya. Beast gak sih? Kenapa binatang ya? Hewan buas harusnya ya kan? Binatang. Oke. Gak apa-apa. Suka-suka developernya aja guys ya. Beda dikit gak ngaruh memang menurut developernya guys. S. Elemen. Oke. Pasir. Elemen. Oke, pasir bener lah sen ya. Gelap, dark. Oke. Masih bisa lah. Berlian, diamond. Oke, bener juga. Cahaya, light. Oke. Karet, gum. Oke, bener juga. Doh. Adonan. Nah, bener nih do ya guys. Tapi nanti Bang Sapi pengen kasih lihat ya. Kalau kalian buka di buah fisiknya, ini namanya nggak begini nih guys. Nanti Bang Sapi kasih lihat guys. Bayangan. Oke, bener. Venom. Kontrol. Spirit. Naga, dragon. Nah, bener. Mantep tuh. Leopard. Kitsune. Oke. Mantap lah. Sejauh ini masih cukup oke. Oke, kita lihat dari buah yang pertama. Leopard, oke. Spirit, oke. Kontrol juga oke. Buah Venom juga oke. Nah, ini apa? Ini apa, guys? Ini coba kita unstore ya. Ini coba kalian baca, guys. Buah keras. Batu dong ya, buah keras ya. Ini kan doh tadi ya kan? Atau adonan tadi kan bener kan? Kenapa? Aduh, Bang Sapi juga bingung ya guys ya. Oke, gak apa-apa. Biarin aja. Suka-suka developernya deh mau ngasih nama apa ya kan? Oke, coba sekarang kita cek NPC yang lainnya guys ya. Sword Dealer. Apakah dia... Oke, salam. Sesama pendekar pedang, saya menjual pedang tingkat pemula. Dengan kekuatan dan keterampilan yang sama. Mana yang akan Anda pilih? Katana... Kaca potong guys. Kaca potong. Aduh, apa guys? Kan cutlass ya. Bukan cut glass ya guys ya. Kenapa jadi kaca potong ya kan? Aduh memang ya. Suka-suka aja gak apa-apa. Biarin aja suka-suka Roblox ya guys ya. Biarin aja gak apa-apa. Oke. Itu cukup membagongkan juga ya. Coba kita ke tempat gacha ya. Ke tempat gacha yang di... Bentar guys. Ini Bang Sapi melihat ada keanehan nih. Oke. Kolosium. Oke bener. Gurun. Oke gurun oke lah ya. Air mancur bukannya ini yang... Coba kita kesana ya. Kota air mancur. Kenapa air mancur doang? Kotanya mana? Kotanya ya kan? Oke, hutan oke lah. Jungle ya kan? Benteng laut. Marinir pemula. Air bawah tanah. Kota bawah laut. Oke, air bawah tanah guys. Keren. Translate-nya bagus banget. Oke. Gak apa-apa. Suka-suka developernya aja guys. Suka-suka. Biarin. Kayaknya tadi Bang Sapi melihat keanehan di inventory Bang Sapi ya guys ya. Coba kita lihat lagi guys. Tuh. Guys. Sabun sabit. Halo side kan? Ini namanya guys. Kenapa jadi sabun sabit? Kenapa sabun sabit? Ini namanya. Katana, cepat tenang. Kayak lagi coba menenangkan seseorang ya. Hei kamu, monyet, cepat tenang kamu ya. Cepat tenang. Tuh, dia langsung tenang beneran guys. Tenang di dalam tanah ya, di liang kubur. Aduh, suka-suka dia aja lah. Biarin ya. Oke, Tusita. Waduh, ngeri guys. Ini skillnya ngeri guys. Ngeri nih, ngeri. Paru-paru surgawi.
Oke. Cocok banget kok. Paru-paru surgawi, guys. Nah, ini nih binatang laut salmon yang tadi kita belum bisa coba di isi pertama, guys. Oke, binatang laut salmon. Nah, itu dia, guys. Itu dia binatang lautnya tuh, guys. Tuh, binatang laut. Binatang laut gak tuh? Si bis ya harusnya ya. Portalnya rada aneh lagi, guys. Kafe-kafe bener, kolosium, arena gelap bener, dok, oke. Ini dog house bener sih, rumah anjing, graveyard, kuburan, kapal berhantu, lab lava, rumah, raid, rumah. Ini rumah yang mana, guys? Ini ada yang tahu nggak ini map apa? Rumah? Coba kita ke rumah ya. Ini mansion kan harusnya ya. Mansion. Oke lah, iya. Mansion itu memang bisa jadi rumah ya. Tempat tinggal seseorang gitu memang mansion, guys. Iya, anggap aja ini beneran rumah ya. Oke, nggak apa-apa. Abaikan aja, guys. Lagi-lagi raid jarak jauh. Jarak jauh, guys. Ini apa jarak jauh? Coba. Jarak jauh. Ininya laut. Ini nama mapnya perasaan bukan jarak jauh deh. Ini kan apa ya, guys ya? Bahasa juga rada lupa. Coba guys, ini bahasa Inggrisnya apa nih? Bahasa Pi rada lupa yang ini, guys. Tapi harusnya nggak jarak jauh sih, seingat bahasa Pi, guys. Oh, bahasa Pi penasaran nih sama title-title, guys. Kira-kira title-nya ditranslate gak ya? Oke, title di sebelah sini. Oke, kita lihat, guys. Bro, apakah Anda ingin melihat daftar gelar Anda? Oke, keren banget nih, keren nih. Oke, kita lihat. Kecepatan tak tertandingi. Oke, keren banget. Anjing merah. Kok anjing merah yang ini, guys? Ini title apa, guys, harusnya ya? Yang unlock magma awakening, guys. Emang ini bahasa Indonesianya? Kayaknya ngaco deh, ngaco ini, guys. Manusia besi. Keren banget, guys. Ini kayak Superman nih, manusia besi, ya kan? Ilmuwan gila, kehendak tak terpecahkan. Keren juga ya. Titlenya panjang ini, guys. Iblis surgawi. Ngeri banget nih titlenya, guys. Iblis surgawi. Kenapa di surga ada iblis ya, guys, ini ya? Ini ngaco kayaknya nih, guys, translate-nya, guys. Setan pemarah. Waduh, kok ini maksudnya bahasa Pi bukan toksik ya, guys ya. Emang baca gelarnya aja ya. Setan pemarah. Aduh, kenapa gitu translate-nya? Oke, ternyata cukup banyak yang aneh ya dari title spesialis ini. Gimana, guys, menurut kalian? Bloxroot tapi versi Indonesia menggunakan bahasa-bahasa Indonesia ini, guys. Menurut Bang Sapi ini banyak banget ya, translate-nya ngaco banget, bener-bener, guys. Suka-suka developernya aja ya. Yaudah, guys, paling video Bang Sapi sampai di sini dulu ya, guys ya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.